sayur, Mak. Sayur. Yur. Sayur tuh, yur. Ayo, Mak, sayur. Pilih, Mak, dipilih. Sayur apaan? Ada bayam, ada kangkung. Kangkung mulu. Ada tempe. Masak sayur asem. Nah ini mah ada terong, Mak, terong. Terong. Nah, ayam. Yowes, Mak. Udah bayar ya. Yowes, jangan berebut, Mak. Jangan berebut. Aku mah jangan berebut. Hancur daganganku, Mak. Jangan pada berebut. RT, apaan tuh rame-rame? Yuk, samperin. Ayo kesamin. Hancur daganganku, Mak. Hancur. Hancur. Yowes, Mak. Aduh, sayang terong nih ini, Mak. Terong, samperin. Hancur, Pak RT. Astagfirullahaladzim, Sah. Sah, liat apa, nyalu loh. Loh, liat nyalu loh, ngapain dia. Jawanya. Ayo, kita samperin. Tolong. Saya duluan. Ada tukang ayam berantem, ada tukang es berantem. Enggak mau tangga boleh begitu. Ente juga jangan nangis. Hancur dagangan tuh. Sebel banget abisnya. Si Romla tuh yang duluan, Mak kesel jadinya. Udahnya, malu sama tetangga. Yahan aja si Romla, gue balas dah ntar. Ayam gue direbut, orang gue duluan juga. Sebel, ini yang gue masak. Punya lu itu benar-benar dah. Bikin malu aja teriak-teriak pagi-pagi. Yeh, Po, itu juga kan nyalu. Udahlah, gue mau sekolah online dulu nih. Ngapain sih berdua pakai misah-misahin gua? Udek banget tau, nyamblek kesel. Gak nyang, gak apa-apa pada berantem mulu udah kerjaannya. Udah apanya, kesalnya. Udah. Bener tuh nya, kata Aisyah, pagi-pagi jam berantem mulu apa? Sama tetangga juga berantem mah ya. Kagak, gak pake, pokoknya emang dia yang salah duluan, bukannya nyak. Apaan? Asalnya belanja apa? Dia keluar, kalau nyak belanja dia gak keluar. Apaan itu begitu tetangga? Lah, Din, Sah, ya Allah, nyaknya lagi ngoceh, dia tinggal pergi. Udah angkalan pada. Mana nih urusan ya, bingung banget ini. Sepi banget, kagak ada orang pisan. Ini malah berantakan banget dah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, tumben dari mana nih? Kumoh kelurahan. Oh. Lalu ada apa nih di sini? Diam-diaman begini? Tahu nih teh, kita juga bingung kok. Ini lagi ada urusan sebenarnya sih. Saya kan bingung. Ya. Nanya sih begini teh. Gimana gue dengerin? Menjual kebun itu, iya, kebun nenek-nenek yang di Bablor Kono. Oh yang situ, yang dekat iya. Kebun seri? Nah, iya, masalahnya sih ragu-ragu, namanya kebun cuma segitu, nanggung. Jadi berubah pikiran saya rencananya menjual rumah dah. Kalau menurut gue begini, Gali, kan saudara lu banyak, lu kompromi dia lu sama bini, sama abang-abang lu. Jangan main jual-jual aja, berapa ya Gali? Iya, urus-urusan kafiran berabe dah, jangan jali. Itu memang udah direncanain masalah omongin sama keluarga mah. Tapi bini saya mah pokoknya nurut aja apa kata saya mah. Jago tau buat bini lu gua mah. Iya, tau sendiri dia mah cerewet banget emang. Pokoknya kalau menurut gua begini, kalau temen ada gua. Ada. Lu setuju enggak nih?
gua kalau gua yang nyariin. Boleh deh. Tapi lu jangan lupa sama gua. Tenang lah, Teh. Ini mah gampang. Kalau emang oke, gua keluaran dulu. Oh ya, udah. Nanti jangan lupa rumah ya. Siap. Kita bareng ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih banyak, Teh. Alhamdulillah, akhirnya ada juga. Oke, jadi dah. Ini pokoknya penting lu ntar gua dandanin. Tenang aja. Udahlah. Ah, gua udah gerah banget nih dah. Panas. Ah, pulang dah. Aisyah, Rom. Iya, Beh. Kenapa? Iya, ini bikinin Babe kopi dong. Iya, nyalu mana? Ada di dalam, Beh. Ya, bentar ya, Aisyah panggilin dulu. Iya, ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Kenapa, Bang? Kata Aisyah manggil aja. Sini, Rom, duduk. Gue ada perlu nih, gue mau ngomong nih, ada yang mau ngomongin sama lo. Apaan sih romannya? Penting banget. Ya, lo tau sendiri kan. Ah, ini kan gue ada urusan nih. Gue kan kudu ngasih tahu lo. Masa gue doang ya yang tahu. Lo kan bini gue, makanya gue mau kasih tahu. Kudu itu Bambang, namanya saya bini, kudu tahu. Ya begini, Rom. Gue rencananya menjual nih rumah. Apaan Bang? Lu mau jual rumah? Lu emang apa pakai dijual-jual? Emang lu mau kawin lagi? Buset? Sama perawan mana? Sama janda mana? Ngomong Bang! Buset lah Rom lah ya, dulu lah lu buset dah lu rumah mana? Menyerocos aja. Lu mah pakai dijual-jual, kita udah betah di sini. Duduk dulu, duduk. Buset dah lu kalau ngomong nyerocos aja kayak petasan parung. Gini gak sebel. Dengerin gua dulu, makanya jangan main ano aja lu. Nih, gua mau ngomong sama lu ya. Ini gue rencananya pengen nih jual nih rumah nih, rumah gue mau jual. Iya, jemput apaan, emang apa? Ya elah, emang lo kagak tahu apa banyak keperluan, Rom lah. Keperluan apaan? Utang juga kita kagak punya. Emang lo kagak lihat, noh. Lo lihat, noh. Motor udah jelek banget, gue malu makainya, Rom lah. Ngapain malu sih, Bang? Motor begitu ya masih bisa jalan. Udah bukan begitu, gue pengen kayak orang-orang gitu. Motornya yang zaman sekarang kan enak. Makanya ntar bisa kita jalan-jalan, ingat kayak dulu. Aki-aki lenjeh banget. Itu pengen sama ya. Mau jadi itu, ganti motor ya. Iya, selain itu juga ada perluan juga. Jadi tau sendiri kan rumah nenek-nenek, no. Daripada udah merubung, jangan kita dandanin lah. Ya udah, kalau begitu mah. Setuju jadinya, Nek? Setuju. Nah, begitu, ini baru namanya bini gua. Ya deh tuh, jadi diem aja dah. Iya. Terkesimpul ya, apa? Kesimah. Iya. Udah sih Bang ya, belakang dulu deh Bang ya. Iya dah. Terusin ngopi dulu dah, saya mau nggak itu ditemenin ini. Masak dulu, terusin. Coba, ayo. Akhirnya, gue punya motor baru. Perut aja sama gue, Mak. Yang penting kita ngopi dulu. Mantap. Akhirnya gue punya motor baru. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Lu kemana aja sih, Man? Biasaan banget lu, jam segini baru pulang. Apa sih, Bang? Bocah baru juga pulang. Udah ditanya-tanya, suruh mandi dulu, kek. Eh iya, Man. Empok lu kemana ya? Tadi kan gak suruh lu tadi. Kagak tahu deh, Nyak. Oman abis dari rumah temen. Nggak ketemu sama si Empo. Ya. Kemana Bang? Si Siti kemana gitu ya? Nggak tahu udah, Be. Ya udah nanti Oman telepon deh, Be. Ya coba ntar lu telepon ya, Empo ya. Lu ya. Ya udah, Be, Nyak. Ya. Oman mau mandi dulu ya. Ya udah sono mandi, sekalian salat maghrib ya. Iya. Ya, enak banget ya. Mantap banget. Bang, anak kita kemana ini Bang? Si Siti jam segini belum pulang. Waalaikumsalam. Cengar-cengir perempuan begini baru pulang main. Au, cengar-cengir aja. Kalau pulang mah assalamualaikum, salaman sama orang tua. Cengar-cengir. Marah aja sih. Tuman banget.
Lupa Saliman. Emang dari mana sih? Main. Dari tadi si Ade lu nelponin noh. Nelponin teman-teman lu. Kagak bisa-bisa. Iyalah, gimana mau nyambung? HP Siti mati nih, tuh. Pantesan mati HP-nya. Gimana mau dia bisa dihubungin ya, Bang? Lupa buat chargeran. Biasaan teman namanya lu. Ya. Oi. Roman mana Roman? Ada lu di kamar. Ngapa lu nanyain? Biasa. Biasa enggak ada apa-apa. Tangan lu ya. Udah, ada lu di kamar. Mau ke Roman dulu. Ada berita nih. Ini pakai mandi dalam. Kalian mandi, mandi. Iya Bang, itu anak lu Bang. Anak lu apa anak kita Bang? Nah, dua-duanya Bang. Iya. Nama kita bikin jaga emang susah banget itu. Iya, itu ngapa dia begitu ya? Nah, jadi pulang matul. Lebihin anak perempuan, nah, anak laki. Beda sama anak katul lagi kita Roman. Iya. Bikin dia mau pulang matul kita bikin. Buset. Kan Roman mau kita bikin sama kayak bedak dulu gua. Buset. Terbalik ya Bang ya? Dal, itu jadinya ganteng sih anak kita sama yang atuh si Roman. Lah si Siti itu kayak laki. Ya makanya pulang sama matul langsung bikin. Begitu jadinya tuh. Udah tehnya minum dulu tuh. Enak banget laki-laki dipijitin mulu. Tehnya gak habis ini. Enak. Mantep teh ya. Genggamlah tanganku dan jangan pernah kau lepaskan diriku. Karena kita tahu apa jadinya bila kau tak ada di sampingku. Berubah hatiku bawa dan simpan dengan sepenuh hatimu. Karena hanya kaulah yang ku percaya.